Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara mengatasi aplikasi GoTube tidak bisa menonton video, apalagi memutar video di latar belakang atau mendengarkan musik di latar belakang. Bagaimanakah solusinya? Saya akan memberikan tutorial ini kepada kalian. Namun sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di sini, ketika kalian membuka aplikasi GoTube, langsung diarahkan ke browser seperti ini, teman-teman. Tentunya ini tidak bisa untuk memutar video di aplikasi GoTube karena kita diarahkan ke browser, yaitu Google, ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya adalah sangat mudah sekali. Pertama-tama teman-teman langsung saja hapus aplikasi GoTube ini, kemudian kalian uninstall, hapus seperti ini, dan kalian download kembali. Dan di sini saya sarankan menggunakan Google Chrome ya teman-teman untuk mendownload aplikasi GoTube. Langsung saja ke Google Chrome, kemudian di sini teman-teman ketikkan yaitu download GoTube versi lama dan kalian cari. Setelah itu kalian bisa mendownload beberapa aplikasi yang kalian inginkan. Nah, di sini saya sarankan untuk mendownload aplikasi yang versi 356001 ya teman-teman, atau yang 6002. Oke, langsung saja ke yang GoTube yang 356002 ya teman-teman, yang ini. Kemudian kalian klik, setelah itu teman-teman langsung saja download di sini. Klik yang 560002 ya. Oke, langsung kalian klik, setelah itu kalian oke. Setelah itu ini masih proses mendownload aplikasi GoTube versi lama. Oke, tunggu beberapa saat maka aplikasi GoTube bisa kita buka kembali untuk memutar video-video yang ada di GoTube, dan kalian juga bisa mendengarkan serta menonton video di latar belakang atau sambil membuka aplikasi lain. Coba kita lihat ya teman-teman, tunggu beberapa saat sampai benar-benar selesai pendownloadannya. Oke teman-teman, di sini saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kang Pah. Oke teman-teman, ini prosesnya masih menunggu ya teman-teman, masih beberapa MB lagi untuk di download. Oke, untuk bagian ini saya skip ya teman-teman. Di sini teman-teman langsung buka, setelah itu kalian install. Setelah itu tunggu beberapa saat dan kalian tunggu. Setelah itu teman-teman tunggu sampai proses install selesai. Kemudian kalian centang yang ini, kemudian tetap buka seperti ini. Nah, ini sudah bisa membuka aplikasi GoTube versi lama teman-teman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kemudian kalian akan menampilkan trending, musik, game, film, dan lain-lain. Di sini juga kalian bisa menggunakan fitur pencarian di aplikasi GoTube dengan mencari kata kunci yang ingin kalian lihat atau kalian tonton ya teman-teman. Langsung saja di sini misalnya saya akan mencari sebuah tontonan mobilan ya teman-teman. Kemudian cari. Nah, di sini akan muncul sangat banyak sekali video-video yang disarankan oleh aplikasi GoTube ini. Dan kalian bisa menikmati fitur-fitur aplikasi GoTube seperti muncul, kemudian kalian izinkan, setelah itu tampilkan yang GoTube ini, kalian aktifkan, setelah itu kalian kembali dan kalian sudah bisa menikmati fitur dari aplikasi GoTube seperti ini ya teman-teman. Nah, itu sangat mudah sekali teman-teman. Oke, semoga tutorial ini membantu kalian yang ingin menonton video di aplikasi GoTube. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.